Halo MotoGP Lovers, selamat datang di channel FM GP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Direktur olahraga Ducati Paolo Ciabatti meminta para pembalapnya lebih konsisten pada paruh kedua musim ini jika ingin raih kesuksesan. Setelah melakoni 11 balapan paruh pertama MotoGP 2022, Ducati baru meraih 6 kemenangan yang diberikan oleh andalan skuad pabrikan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan jagoan tim satelit Enea Bastianini, Gresini Racing. Sedangkan 4 pembalap lainnya, duo Prima Pramac Racing Johan Zarco dan Jorge Martin, serta Jack Miller, Ducati Lenovo, dan rookie Marco Bezzecchi, Muni VR46 Racing, setidaknya telah mencatatkan 1 podium. Tercatat hanya Luca Marini, Muni VR46 Racing, dan rookie Fabio Di Giannantonio, Muni VR46 Racing, yang belum bisa memperjuangkan posisi 3 besar. Di sisi lain, Ciabatti belum melihat adanya konsistensi dari seluruh pembalap, di mana mereka masih kesulitan untuk tampil cepat di semua trek sepanjang musim ini. Menurutnya itu menjadi kunci untuk meraih kesuksesan di MotoGP masa kini. Jika melihat dua pembalap yang menjadi juara dunia dalam 2 tahun terakhir, konsistensi jadi hal terpenting saat ini. Jika Anda melihat klasemen khususnya pada juara dunia Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, dan Aleix Espargaro, Aprilia Racing. Mereka mencetak poin di setiap balapan dan melakukan pekerjaan bagus, kata Ciabatti seperti dilansir Speedweek. Di satu sisi, sebagai sebuah pabrikan, kami sangat senang dengan hasil akhirnya. Karena setidaknya selalu ada satu Ducati di barisan terdepan. Kami selalu memiliki motor Ducati di podium dan kami memimpin klasemen konstruktor. Seperti yang diketahui, saat ini Francesco Bagnaia berada di urutan keempat dengan mengoleksi 106 poin dan tertinggal 66 angka dari Fabio Quartararo di puncak klasemen. Menghindari kesalahan dalam 9 balapan tersisa musim ini menjadi sebuah kewajiban bagi Bagnaia jika ingin mempertahankan peluangnya meraih title. Pasalnya, Aleix Espargaro menunjukkan performa yang mengesankan dan memperlihatkan bakal jadi rival berat pada paruh kedua musim. Masih ada kesempatan karena ada 9 balapan tersisa dan ada banyak poin yang dapat diperjuangkan, tetapi secara realistis itu akan sulit. Fabio dan Aleix sangat konsisten dan tidak melakukan kesalahan. Kami harus melakukan yang terbaik, ujar Ciabatti. Saya yakin kami memiliki pembalap sukses dan sangat cepat. Itu juga dapat membantu kami mengembangkan motor ke arah yang tepat. Tetapi tentu saja seorang pembalap harus mengambil langkah maju dan konsisten. Misalnya Johan Zarco yang belum pernah memenangi balapan bersama Ducati, tetapi berada di urutan ketiga dalam klasemen karena dia sangat konsisten. Dia juga menerima finish kelima atau ketujuh jika diharuskan. Pembalap lain seperti Pecco, Enea dan terkadang Jorge sangat cepat tetapi kemudian gagal mencetak poin. Itu tidak akan membantu Anda menjadi penantang gelar. Seperti yang saya katakan, kami tidak menyerah, kami melakukan yang terbaik, pungkas Ciabatti. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Jeda paruh musim MotoGP 2022 kerap riuh dengan desas-desus kepindahan pembalap dari satu tim ke tim lain. Teka-teki tim MotoGP 2023 perlahan mulai terjawab, termasuk pembalap yang akan menjadi tandem Marc Marquez di tim Repsol Honda. Joan Mir yang kini masih membeli Suzuki X-Star digadang-gadang untuk menjadi rekan setim Marc Marquez. Joan Mir akan mengisi kursi yang ditinggalkan Paul Espargaro yang tidak akan lagi menunggangi RC213V pada musim depan karena berpeluang kembali ke KTM. Meskipun Paul Espargaro tidak akan berada di tim pabrikan melainkan tim satelit Tech 3 KTM. Seperti diketahui, Joan Mir yang harus mencari tim baru karena Suzuki X-Star hengkang dari MotoGP.
ia makin santer dikaitkan dengan tim Repsol Honda yang musim ini terpuruk. Joan Mir yang merupakan juara dunia MotoGP 2020 ini prestasinya jelas lebih mentereng. Repsol Honda dianggap punya pengganti yang tepat karena Pol Espargaro tidak memberi hasil positif selama 2 tahun membela pabrikan asal Jepang itu. Kedatangan Joan Mir disebut akan melengkapi komposisi tim untuk menutupi performa Marc Marquez yang jeblok karena pemulihan cederanya. Di sisi lain, Marc Marquez absen di sisa musim MotoGP 2022 untuk pemulihan pasca operasi cedera patah tulang lengan kanan. Manajer tim Repsol Honda Alberto Puig pun tidak menampik upaya timnya menggaet Joan Mir. Meskipun Repsol Honda juga tidak menutup kemungkinan pada pilihan pembalap lainnya. Dia adalah kandidat yang baik untuk Honda mengingat rekam jejaknya yang bagus, namun Joan Mir bukan satu-satunya pilihan. Terang Alberto Puig. Meski masih ada Jorge Martin yang berpeluang menjadi tandem Marc Marquez di MotoGP 2023. Namun Joan Mir memiliki kesempatan paling besar membela tim pabrikan berlogo sayap tunggal itu. Artinya jika kepindahan juara dunia MotoGP 2022 itu terrealisasi, maka nasib Pol Espargaro yang gantian terkatung-katung. Akan tetapi pabrikan Austria, KTM, nampaknya tak ingin melihat saudara Aleix Espargaro ini menjadi pengangguran. Manajer KTM Hervé Poncharal memperkuat sinyal adanya kisah CLBK antara Pol dengan KTM. Ia mengatakan Espargaro merupakan salah satu aset yang hilang dari KTM. Poncharal mengatakan terkesan dengan performa pembalap berusia 31 tahun tersebut. Bisa jadi, tapi saya pernah mendengar beberapa nama. Semua produsen adalah pemenang potensial. Mereka semua kompetitif, kata Poncharal. Lebih lanjut, Poncharal percaya bahwa Espargaro masih memiliki hati untuk bergabung dengan pabrikan asal Mattighofen, Austria itu. Repsol Honda pantas saja mencari pengganti yang lebih moncer dibanding Pol Espargaro karena alasan belum maksimalnya Marc Marquez. Di sisi lain, nasib tak mujur bertubi-tubi menghampiri Marc Marquez di musim MotoGP 2022 ini. Dimulai dari kecelakaan Hayseid di MotoGP Mandalika pada sesi pemanasan hingga membuat diplopia yang dideritanya kambuh. Tak sampai di situ, pembalap kelahiran Cervera Spanyol itu terus merasakan sakit di lengan kanannya. Sampai kemudian memutuskan untuk menjalani operasi besar di Amerika Serikat. Pembalap Repsol Honda itu masih menjalani masa pemulihan operasi tulang humerusnya. Selanjutnya tinggal bagaimana upaya juara dunia kelas MotoGP 6 kali ini untuk memiliki tekad kuat pulih sepenuhnya. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.